Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta siang tadi. Peringatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting negeri, termasuk Presiden. Sejumlah tokoh menghadiri puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Selain pengurus partai dan simpatisan, pada acara yang digelar PDI Perjuangan ini turut hadir bakal calon presiden Ganjar Pranowo serta ketua umum partai politik lain. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menegaskan perayaan Bulan Bung Karno bukan hanya sekedar berkumpul dan merayakan, namun lebih dari itu untuk melaksanakan ajaran kebangsaan dan kenegaraan. Kepada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya mengingatkan kepada kader untuk memilih calon pemimpin di 2024 tidak hanya sekedar melihat fisik. Syukur Alhamdulillah, keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, nah tadi sudah saya sampaikan, padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Selain pidato dari tokoh negara, puncak perayaan Bulan Bung Karno juga menampilkan rangkaian kesenian dan budaya dengan orkestra oleh Guru Soekarno Putra. Tim Liputan iNews melaporkan.